Siapa yang udah nonton film genre horor psikologis terbaru ini? Film yang judulnya Siksa Kubur itu loh. Nah, kalian tahu gak sih? Salah satu lokasi syuting film tersebut adalah Terowongan Juliana. Dalam film tersebut, Terowongan Juliana ini jadi salah satu jalan keluar dari desa terpencil yang disebut pada awal film. Nah, jadi Terowongan Juliana ini terletak di Kampung Cimandala, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nama terowongan ini berasal dari Ratu Kerajaan Belanda, Juliana Louis Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, Ratu Kerajaan Belanda yang memerintah dari tahun 1948 hingga tahun 1980. Terowongan Juliana ini lebih dikenal sebagai terowongan Bengkok oleh masyarakat setempat karena memiliki bentuk melengkung yang unik. Terowongan Juliana ini pernah menjadi salah satu jalur kereta api Banjar Kijulang loh. Tapi sayangnya, di tahun 1982, jalur tersebut sudah ditutup total sehingga terowongan Juliana tidak lagi dipakai sebagai jalur kereta api. Di dalam terowongan ini juga ada ceruk. Di dinding sisi kanan atau kiri, tergantung dari arah mana kedatangan, serem ya. Nah itu dia sedikit fakta-fakta tentang terowongan.